Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man tabi'al huda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada malam hari ini. Allah menghimpun kita di rumah-Nya yang indah ini di Masjid Nur Zaman. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju rumah Allah, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a." Janji Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan temukan di bumi Allah yang luas ini terdapat muragaman katsira wa sa'a. Terdapat begitu banyak hal yang akan memberikan kebaikan baginya, dan juga kelapangan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Lapangnya, nikmatnya dunia dan akhirat. Ini janji Allah bagi siapapun yang berhijrah. Maka hijrah dalam pengertian awalnya adalah dari kata hajaro yahjuru hajron, artinya meninggalkan, menghindari, menjauhi. Lalu ditambahkan huruf alif menjadi hajaro yuhajiru hijrotan, artinya meninggalkan sesuatu yang lebih rendah nilainya menuju sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Dalam makna syar'inya, maka dia adalah satu perjalanan untuk meninggalkan sesuatu yang menghalangi dari ridha Allah Subhanahu wa taala menuju kepada sesuatu yang membuat kita lebih mudah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna hijrah makani, hijrah tempatnya bagi Rasulullah dan para sahabat, maka hijrah itu ada hijrah ke Habasyah. Ini tadi Ustaz Zaki sudah menjelaskan salah satu orang paling istimewa, Sayyidina Utsman bin Affan itu disebut sebagai Dzunnurain wal Hijratain, seorang yang memiliki dua cahaya dan berhijrah dua kali. Dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Sayyidah Ruqayyah, ketika Sayyidah Ruqayyah meninggal lalu menikahi Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulullah, dan beliau berhijrah dua kali, ikut hijrah ke Habasyah dan ikut hijrah ke Madinah. Istimewa sekali Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini. Maka hijrah itu ada periode hijrah ke Habasyah dimulai pada sekitar tahun ke-7 atau tahun ke-8 dari bi'sah, dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu intimidasi, penyiksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin yang lemah mencapai puncaknya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarkan para sahabat ini untuk berhijrah ke Habasyah. Dalam riwayat lain, hijrah ke Habasyah disebutkan terjadi sejak tahun ke-6 bi'sah. Karena nanti akan ada riwayat tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha yang ketika berhijrah ke Habasyah itu ketemu Umar bin Khattab. Lalu dia ditanya, mau kemana? Mau hijrah ke Habasyah. Kemudian dia mengatakan, semoga Allah menjaga kalian, hafidhakumullah. Ummu Salamah cerita sama suaminya, Abu Salamah al-Makhzumi. Kata Ummu Salamah, tadi Umar berkata kepadaku yang berangkat hijrah, semoga Allah menjaga kalian. Aku menduga jangan-jangan dia hendak menjadi seorang muslim juga seperti kita. Abu Salamah mengatakan, Umar bin Khattab itu tidak akan masuk Islam sebelum keledai bapaknya mendahului masuk Islam dulu. Saking waktu itu tidak mungkin bisa diharapkan Umar kok masuk Islam. Itu kayak mustahil banget gitu.
Ini logikanya laki-laki. Kadang-kadang logikanya laki-laki kalah sama nalurinya perempuan. Karena Ummu Salamah mengatakan, aku kok punya firasat dia akan masuk Islam. Ternyata benar, tidak berapa lama kemudian Umar masuk Islam. Jadi ini hijrah ke Habasyah diikuti, yang menarik Kang Daan, hijrah ke Habasyah itu tidak diikuti oleh para sahabat yang lemah dan tertindas. Bilal gak ikut, padahal Habasyah itu tanah kelahirannya. Ibnu Mas'ud gak ikut, padahal dia kalau baca Quran di Ka'bah selalu dipukuli sampai pingsan. Yasir dan Sumayyah sudah meninggal, Ammar putranya tidak ikut. Padahal dia orang yang disiksa hampir sampai mati sehingga sampai terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Khabbab Ibn al-Arad yang dipanggang sama Abu Jahal sampai punggungnya melepuh di atas panggangan besi tempat biasa pandai besi melelehkan besinya itu, kemudian apinya baru padam setelah netes-netes apa lepuhan di punggungnya memadamkan apinya itu, Khabbab juga gak ikut. Yang berangkat hijrah ke Habasyah ini justru para bangsawan Quraisy. Ini telaah sejarahnya nanti akan sangat menarik, karena ternyata nanti yang berangkat itu Ja'far bin Abi Thalib, cucunya Abdul Muthalib, pemimpin Mekkah pada zamannya. Yang berangkat itu Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah yang adalah pemuka Bani Makhzum. Yang berangkat itu Utsman bin Affan yang paling disayang oleh orang-orang Quraisy, yang orang Quraisy paling tidak tega melakukan apapun yang menyakiti kepada Utsman bin Affan dan keluarganya. Yang berangkat itu Zubair bin Al-Awwam. Yang berangkat itu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, menantunya Umar bin Khattab. Yang berangkat itu para pemuka, bukan budak-budak, bukan orang-orang lemah. Yang berangkat itu Ummu Habibah binti Abi Sufyan, putranya pemimpin Bani Umayyah. Ini luar biasa. Telaahnya nanti, kata para sejarawan, ini akan menjadi sekaligus syiar bagi Islam ke seluruh dunia. Karena Habasyah itu, meskipun letaknya terpencil di Afrika Timur, disebut Habasyah itu sekarang meliputi Ethiopia, Somalia, Eritrea, satu lagi Sudan. Itu yang disebut sebagai negara Habasyah pada zaman itu. Itu kan daerahnya terpencil di Afrika Timur, tetapi dia adalah dominion langsung di bawah Kaisar Romawi. Apa yang terjadi di Habasyah, kabarnya pasti langsung sampai ke Romawi, dan kalau sampai ke Romawi berarti sampai ke pusat dunia, ke seluruh dunia akan tersebar. Ini nilai strategis pertama, mengirim para sahabat ini ke Habasyah adalah mensyiarkan, mengenalkan Islam ini ke seluruh dunia. Dan ketika itu Rasulullah memang memilih Habasyah, karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di Habasyah itu ada seorang raja yang dipuji oleh Rasulullah SAW, namanya Najasyi As-Samah. Kata Nabi SAW, Malikun layut lamu ahadun indah. Dia seorang raja yang tidak akan didolimi seorang pun yang ada di sisinya. Ini apresiasi. Jadi Islam itu kalau mengapresiasi adil. Kita kalau ada bilang ada seorang penguasa yang adil, adil. Dia tidak didolimi seorang pun di sisinya. Dia baik gitu ya. Meskipun sama-sama kafir, kita tidak boleh mempersamakan antara Donald Trump misalnya dengan Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada gitu ya. Bagaimana sambutannya Justin terhadap para pengungsi Suriah sampai dia mengerahkan anak-anak SD untuk nyanyi Tola Al Badru Alaina gitu ya. Itu kan dibalik entah apa dibalik itu. Meskipun juga bagi Justin Trudeau semua manusia setara, semua sama, dan itu artinya dia juga belain LGBT gitu ya. Tetapi pada kondisi bagaimana dia menerima kaum muslimin, kita harus memberikan apresiasi adil seperti Nabi SAW yang mengatakan Najasyi As-Samah adalah Malikun la yudlamu ahadun indah. Seorang raja yang tidak akan didolimi seorang pun di sisi beliau. Dan yang menarik nanti adalah kaum muslimin ini, kata para pentelah diantaranya bisa disimak dalam bukunya Syekh Murid Muhammad Al-Ghadban, Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah, di situ disebutkan, kalau yang diutus hijrah ke Habasyah adalah para budak dan orang-orang lemah, du'afa muslimin Mekkah, maka nanti Amr bin Al-As yang jadi duta besarnya Quraisy untuk Habasyah cuma akan sekedar mengatakan, budak-budak kami lari ke negeri Tuan. Mereka lari dari Tuannya. Tolong kembalikan kepada kami. Maka deportasi langsung terjadi. Karena apa? Budak. Tetapi karena yang dihijrahkan ini adalah para pemuka, maka nanti Najasyi As-Samah akan mengatakan,
aku tidak bisa memutuskan sesuatu hai Amr kecuali aku telah mendengar dari kedua belah pihak. Ini yang dikatakan oleh Najasyi Asomah. Kalau tadi budak-budak, misalnya Bilal dan teman-teman yang ada di situ, maka posisi diplomasinya lemah. Ketika kemudian Amr bin Al-As mengatakan, mereka budak kami, lari ke negeri Tuhan, tolong kembalikan. Nah, langsung deportasi. Tapi Amr bin Al-As sendiri mengakui beberapa kerabat kami. Oh, kerabat dong. Statusnya mereka bangsawan-bangsawan seperti Amr bin Al-As. Lari ke negeri Tuhan. Maka kembalikanlah mereka kepada keluarga-keluarganya. Karena keluarga-keluarganya lebih mengetahui urusan mereka. Kata Najasyi Asomah, jangan. Nanti dulu, aku belum mendengar dari kedua belah pihak. Kalau aku sudah dengar dari kedua belah pihak, maka baru aku bisa memutuskan sesuatu. Maka para sahabat yang hijrah ke Habasyah dipanggil. Amr bin Al-As menjadi penggugat di sini, minta mereka dikembalikan. Najasyi Asomah berkata, tolong jelaskan kenapa kalian sampai ke negeri kami. Maka Ja'far bin Abi Thalib berkata, Tuan Raja yang mulia, kami ini dulu, disebut dulu tentang masa lalunya. Ini penting untuk membangkitkan ghirahnya Najasyi Asomah. Kami dahulu orang yang keji, menyembah berhala, memakan bangkai, berzina, mencuri, mengambil hak orang, mengundi nasib dengan anak panah, memutus silaturahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di antara kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami kenal nasabnya adalah yang paling mulia di antara kami. Kami kenal budi pekertian yang paling luhur di antara kami. Kami kenal kejujurannya yang paling terjaga di antara kami 40 tahun lamanya. Kaum kami memanggil dia Al-Amin, orang yang terpercaya. Lalu dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kami agar meninggalkan berhala-berhala dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan menyembah berhala, meninggalkan memakan bangkai, tetapi memakan yang baik-baik saja, meninggalkan zina, tetapi menikah dengan kesucian, gitu ya? Dan dia sebutkan ajaran-ajaran Islam yang baik. Maka gara-gara kami mengikuti Nabi kami itu, kaum kami ini memusuhi kami, karena mereka merasa kehidupan mereka, jalan pendapatan mereka akan terganggu dengan keimanan kami. Lalu mereka memusuhi kami. Ketika mereka menyiksa kami, menganiaya kami, Nabi kami berkata, ada seorang raja yang tidak akan didzalimi seorang pun di sisinya. Dia di Habasyah, namanya Najasyi Asomah, maka pergilah kepadanya. Lalu kami pun berbondong-bondong ke negeri Tuhan. Jadi begitulah keadaan kami, Tuhan. Najasyi Asomah kemudian berkata kepada Amr bin Al-As, wahai Amr, kalau begitu mereka adalah orang-orang yang meminta suaka kepadaku, aku akan melindungi mereka. Coba bayangkan kalau tadi Bilal dan kawan-kawan selesai diminta deportasi. Tapi gara-gara ini kemudian berita tentang utusan Islam di hadapan Najasyi Asomah sampai ke Romawi. Islam dikenal di Romawi. Ada seorang nabi di tengah padang pasir Makkah Tandus yang terisolasi. Beritanya sampai ke pusat dunia, sampai ke Bizantium, sampai ke Konstantinopel karena hal ini. Hari berikutnya Amr bin Al-As ini bersama Abdullah bin Rabi'ah, pemuka Quraisy yang lain. Oh, tunggu saja besok, kata Amr bin Al-As, di hari penghadapan besok aku akan membuat mereka tidak berdaya, bahkan mungkin Najasyi akan membunuh mereka semua. Gila kamu, kata Abdullah bin Rabi'ah, kamu mau ngomong apa? Kata Amr, aku akan suruh Raja Habasyah itu bertanya kepada mereka bagaimana keyakinan mereka tentang Isa putra Maryam. Kritis ini. Cerdasnya Amr bin Al-As luar biasa. Di hari berikutnya, Tuan Raja, Anda melindungi orang-orang ini, tapi Anda harus tahu seperti apa pendapat mereka tentang Isa putra Maryam. Kritis. Karena di sini iman dipertaruhkan. Najasyi Asomah beserta para uskupnya adalah penganut agama Nasrani Trinitarian yang berpusat di Bizantium, di Konstantinopel, yang kita sebut sekarang sebagai Kristen Ortodoks. Ortodoks itu bahasa Arabnya Salafi, sesuai manhaj para pendahulu, namanya disebut Ortodoks. Ya, ini memang terjemah letter lucknya begitu, Pak. Mohon maaf, tidak ada maksud menyinggung apapun. Ini
istilah dalam teologia biasanya disebut begitu. Kenapa disebut ortodoksi? Karena menurut klaim mereka adalah berdasar para apostolik. Jadi gereja yang apostolik, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para rasul mereka. Gitu. Meskipun ini penyimpangannya sudah sangat jauh, yaitu mereka sesuai konsil Nicea Trinitarian. Mereka menganggap ada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Maka bertanyalah Amru, Tuan Raja silahkan tanya kepada mereka apa pendapat mereka tentang Isa Putra Maryam. Nah, ini uskup-uskupnya sudah getem-getem, sudah mukul-mukulkan tongkat-tongkatnya ke tanah. Ayo, apa ini, gitu kan? Maka Najasyi Aswama berkata, kalian jelaskan, wahai utusan Nabi dari Arab, apa yang kalian pandang, pandangan kalian tentang Isa Putra Maryam. Berundinglah para sahabat itu, Ja'far dan kawan-kawan, ini gimana? Kita mau ngomong jujur, resikonya mati, oke? Kalau kita tidak jujur, kita murtad. Gimana, Jo? Kita mau jujur, resikonya kita mati. Kalau kita tidak jujur, artinya demi keselamatan kita, kalau kita ngomong kita pendapatnya sesuai dengan pendapat mereka, kaum Trinitarian, maka kita jatuh ke dalam kemusyrikan yang lain. Terus kita mau ngomong apa? Kata Ja'far, semua kalian diam, jangan ada yang berbicara selain aku. Semua percaya. Ja'far berkata, Tuan Raja mohon izin, sebelum saya menjelaskan kepada Tuan pandangan kami tentang Isa Putra Maryam, mohon izin saya membacakan apa yang telah turun kepada Nabi kami tentang Maryam dan putranya. Maka kemudian dipersilahkan Ja'far membaca surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nida'an khafiyyah. Terus beliau baca sampai bagian Maryam menghindarkan dirinya dari kaumnya ke sebelah timur. Sudah mulai bercucuran air matanya Najasyi Aswama dan para uskupnya. Nangis. Mendengar tuturan surah Maryam mengisahkan bagaimana Maryam gitu ya melahirkan Isa dan bagaimana Isa berbicara ketika kecil menjelaskan kesucian ibunya kepada Bani Israel, bagaimana kemudian Masya Allah semuanya begitu indah. Karena memang nanti kalau kita baca bukunya Syekh Ahmed Didat gitu ya, kita bisa ketemu penjelasan beliau bagaimana kemudian beliau mensurvei 100 pendeta ditanyain dari versi Quran dan versi Bible, mana yang lebih Anda suka dalam menceritakan kisahnya Maryam? Semua mengatakan versi Quran. Karena versi Quran itu begitu menyentuh, begitu agung, begitu mensucikan Maryam, begitu menghormati Maryam. Di Bible itu, kalimatnya nadanya melecehkan Maryam. Di Quran, indah sekali. Nangis semua uskup-uskup ini. Nah, pada saat semua di puncak keharuan itulah, Ja'far menghentikan bacaannya di surah Maryam, kemudian beliau berkata, kami bersaksi sebagaimana yang telah turun kepada Nabi kami bahwa Isa putra Maryam adalah ruh Allah yang ditiupkannya ke dalam rahim perawan suci Maryam, al-Battul yang menjaga kesuciannya dengan beribadah kepada Allah, dan dia adalah nabinya, rasulnya yang telah berbicara kepada manusia sejak dalam buaiannya dengan segala mukjizat agung yang telah dibekalkan kepadanya. Dia adalah hambanya, nabinya, rasulnya. Titik. Begitu melihat dan mendengar Ja'far bicara hanya hambanya, rasulnya, nabinya. Titik. Uskup-uskup menghentikan tangis kemudian berdehem-dehem. Najasyi Aswama berkata, demi Allah, masih nangis. Najasyi Aswama masih nangis berkata, demi Allah, apa yang kau katakan tentang Isa putra Maryam sama dengan apa yang aku yakini. Tidak berbeda, kecuali hanya seperti ini. Seperti dua jari ini, kata Najasyi Aswama. Kemudian uskupnya dehemnya makin pada keras. Najasyi Aswama mengatakan, meskipun kalian mendengus-dengus demi Allah, keyakinanku dan orang-orang ini tidak berbeda kecuali seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Najasyi Aswama. Hiduplah di negeriku, tinggallah di negeriku. Kalian berada dalam perlindungan dan jaminanku. Wahai Amr, aku tidak butuh semua hadiahmu. Waktu itu Amr bin As ngasih
kulit-kulit harimau gitu ya. Kemudian berbagai macam souvenir cenderamata dari apa namanya Syam, dari Yaman, dari berbagai negeri untuk Najasyi Asomah menyuap supaya bisa diizinkan membawa pulang Ja'far dan teman-teman. Itu dilempar oleh Najasyi Asomah, aku tidak butuh hadiah-hadiah. Insyaallah. Tapi para uskup ini nanti lalu kasak kusuk di belakang. Kayaknya raja kita inkhiraf, bahasa kita gitu ya, melakukan penyimpangan dalam akidahnya, dalam keyakinannya. Dia sudah tidak sama lagi dengan kita. Dia membela orang-orang yang datang dari Jazirah Arab itu. Maka bagaimana kita ini? Gitu ya. Uskup-uskup ini merasa terancam kedudukannya, terancam agama mereka, terancam keimanan mereka. Maka mereka kemudian melakukan kudeta. Kudeta ini kemudian dipimpin oleh adiknya Najasyi yang ingin menggulingkan kekuasaan kakaknya. Karena ditiupkan di tengah rakyat bahwa Najasyi sudah keluar dari agama Nasrani. Ikut agamanya orang-orang Arab. Memang benar sebenarnya. Karena tidak berapa lama kemudian Najasyi Asamah itu bersyahadat di depan Ja'far bin Abi Thalib, gitu ya. Dan bahkan nanti gitu ya, Ja'far bin Abi Thalib itu ya akan mewakili Rasulullah SAW ketika menikah dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, sementara yang jadi wali hakimnya adalah Najasyi Asamah. Karena dia seorang penguasa, gitu ya. Dia muslim dan penguasa, berarti sah menjadi wali hakim bagi pernikahan Ummu Habibah binti Abi Sufyan dengan Rasulullah SAW. Dan nanti ketika dia wafat, gitu ya, di negeri Habasyah, Rasulullah SAW memerintahkan salat gaib di Masjid Nabawi. Jadi fikihnya salat gaib itu satu untuk orang muslim yang meninggal di negeri yang kemudian dia tidak diurus secara Islam. Ini fikihnya. Pertama, hak terutama dari salat gaib adalah untuk misalnya seperti yang terjadi pada Najasyi Asamah. Yang kedua, salat gaib kita laksanakan untuk orang-orang yang kemudian misalnya dalam bencana alam tidak teridentifikasi satu sama lain, kemudian dikuburkan secara massal dan sebagainya. Ini berhak atas salat gaib gitu ya. Kemudian yang ketiga, baru secara umum kalau ada seorang muslim yang kita hormati, yang kita cintai, kita sayang, kita ingin mensolatkan, maka menurut mazhab Syafi'i boleh melaksanakan salat gaib baginya. Kita misalnya guru kita tinggalnya di Jogja, sudah banyak yang mensolatkan. Sebenarnya kita enggak salat gaib enggak apa-apa, tetapi dihukumi boleh mensolatkan, gitu ya. Yang utama adalah yang pertama, karena dia kifayah. Jadi harus ditunaikan oleh orang muslim di negeri lain karena dia di tempatnya tidak ada yang mensolatkan. Baru yang kedua, yang tadi juga kifayah karena dia tidak disolatkan secara spesifik. Maka disolatkan secara umum. Yang ketiga baru tadi, kalau ada hal-hal seperti itu, maka menurut mazhab Syafi'i diperbolehkan. Nah, ini cerita tentang Najasyi Asamah. Ini pemberontakan ini meluas. Maka Najasyi memerintahkan kaum muslimin untuk pergi ke Sungai Nil. Di Sungai Nil Putih, Sungai Nil Putih ini sungai bagian hulu, bukan daerah Mesir tapi daerah Sudan, di dekat ibu kotanya Najasyi Asamah ini. Ini kemudian mereka sudah siap dengan perahu-perahunya. Nanti kata Najasyi Asamah, kalau ada tanda-tanda bahwa saya dikalahkan oleh musuh-musuh saya ini, maka kalian harus segera naik perahu, pergilah ke utara, menyeberanglah nanti lewat Mesir menuju ke negeri kalian lagi. Tapi kalau saya menang, kalian bebas. Tetap tinggal di sini, tidak ada masalah. Zubair bin Al-Awwam itu menggunakan rumput-rumput gelagah itu berenang mendekati medan perang. Ternyata di medan perang yang sangat seru ini, Najasyi Asamah berhasil merebut simpati rakyat. Dia berdiri di gerbangnya, kemudian dia menulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan kalimat biasa ini. Ini diletakkan di dalam sakunya, di kertas, diletakkan di dalam saku bajunya. Allah Muhammad Rasulullah ini diletakkan di dalam saku bajunya. Kemudian dia berpidato di depan rakyatnya. Demi Allah aku bersumpah kepada kalian bahwasanya imanku tidak pernah berubah sedikit pun, tetap seperti ini. Ini yang ditunjuk adalah kertas yang ada di dalam sakunya. Imanku tidak pernah berubah, tetap seperti ini. Yang dia tunjuk adalah kertas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ada di dalam sakunya. Dalam fikih dakwah ini bahas oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, kadang-kadang kalau ada tokoh besar yang kemudian memihak kepada Islam, bahkan masuk Islam, membela Islam, itu jangan
kita terlalu bereforia langsung disebar-sebarkan beritanya. Nggak perlu. Kalau kemudian justru nilai strategisnya berkurang. Nggak apa-apa. Dia menjadi seorang muslim dalam kerahasiaan nggak masalah. Yang penting kedudukannya itu bisa untuk memberikan pembelaan kepada Islam, gitu ya. Jadi jangan menuntut seorang tokoh untuk semua seperti Umar bin Khattab, begitu masuk Islam langsung kemudian menunjukkan keislamannya. Pada kondisi-kondisi tertentu, kalau menunjukkan keislaman itu justru merugikan, gitu ya. Dia tidak bisa lagi melindungi Islam, melindungi kaum muslimin, maka ini akan justru merugikan bagi dakwah. Nah, contohnya kasusnya pada yang terjadi pada Najasyi As-Sanah ini. Jadi ini pemberontakan yang luar biasa ini akhirnya berhasil dikalahkan. Rakyat kembali percaya kepada Najasyi As-Sanah, mengakuinya sebagai raja, dan kaum muslimin bisa tinggal di situ. Meskipun pada tahun ke-10 Bi'sah ini terjadi satu peristiwa yang pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca ayat-ayat sajdah, ayat-ayat yang disunahkan setelah membacanya kemudian beliau bersujud. Nah, yang terjadi peristiwanya namanya peristiwa Gharaniq pada tahun ke-10 itu adalah orang-orang kafir Quraisy gitu ya, melihat Rasulullah sujud itu seperti terhipnotis, mereka ikut sujud bersama Rasulullah di depan Ka'bah. Maka kemudian tersebarlah isu bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Isu ini sampai ke negeri Habasyah. Maka sebagian kaum muslimin termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kemudian pulang ke Makkah, termasuk Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah ini pada pulang ke Makkah karena mendengar bahwa para pemuka Quraisy di Makkah sudah masuk Islam karena ikut sujud bersama Rasulullah SAW di dalam peristiwa yang disebut sebagai peristiwa Gharaniq. Di sisi lain orang-orang Quraisy juga menebarkan isu bahwa mereka dengan Muhammad berdamai dengan kata kunci mereka menyembah Tuhannya Muhammad, tapi Muhammad juga ikut menyembah Tuhan mereka, gitu ya. Jadi ini peristiwa Gharaniq ini fitnahnya sangat besar. Pada saat itu di mana ketika Rasulullah membaca ayat sajadah, kemudian beliau bersujud, orang-orang Quraisy ikut sujud dan kemudian ini tersebar luas beritanya. Nah, kemudian pulanglah mereka para sahabat ini sebagiannya ke kota Makkah, dan ternyata di Makkah mereka mendapatkan satu intimidasi yang lebih luar biasa. Kita ambil ceritanya Abu Salamah dan Ummu Salamah, begitu sampai ke keluarganya, keluarga Bani Makhzum ini keluarga yang paling keras memusuhi dakwah. Kita tahu Bani Makhzum di situ ada Walid bin Mughirah dan anak-anaknya, Walid bin Walid, Khalid bin Walid gitu ya. Kemudian ada keluarga Bani Makhzum ini ada Amr bin Hisyam alias Abu Jahal dan saudara-saudaranya, juga sepupu-sepupunya yang sangat keras di dalam memusuhi orang-orang yang masuk Islam. Begitu sampai di rumah, Abu Salamah dan Ummu Salamah ini langsung ditangkap oleh keluarga masing-masing. Mereka satu suku, tetapi berbeda keluarga, sehingga kemudian mereka, Abu Salamah ditahan oleh keluarganya, Ummu Salamah juga ditahan oleh keluarganya. Padahal pada saat itu Ummu Salamah dalam keadaan mengandung, dalam keadaan hamil. Kemudian Abu Salamah ini, pada saat itu tahun ke-10 sudah akhir tahun ke-10 sampai hampir 2,5 tahun dia ini ditahan oleh keluarganya. Kemudian akhirnya dia berhasil meloloskan diri tepat pada saat kaum muslimin mulai berhijrah ke negeri Yasrib alias Madinah pada tahun ke-12 dari kenabian. Dimulai dari tahun ke-12 kenabian, sebagian kaum muslimin sudah mulai berangkat hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Maka Abu Salamah meloloskan diri, kemudian pergi ke Yasrib, pergi ke Madinah. Istrinya masih ditahan. Setiap hari dia sangat ingin bertemu suaminya, dia keluar, tapi dihalang-halangi oleh kaumnya. Bersama bayinya dia berusaha keluar, dihalang-halangi oleh kaumnya. Sampai kemudian keluarga suaminya yang akhirnya jatuh iba, tidak kuat melihat penderitaannya. Kemudian mereka mendatangi keluarga Ummu Salamah ini untuk mengatakan, mengapa tidak kalian izinkan wanita yang memiliki anak ini untuk bergabung dengan suaminya di Yasrib, kasihan sekali dia. Maka akhirnya kemudian Ummu Salamah ini dilepaskan. Ketika akan berhijrah, dia hanya bersama anaknya yang masih berusia 2 tahun ini berjalan ke arah Yasrib. Masya Allah, Anda bayangkan perempuan berjalan kaki ke arah Yasrib. Berapa jauhnya, Pak? 430 km.
Itu dulu di masa Rasulullah SAW, kalau jalan kaki, laki-laki kuat dari Madinah ke Mekah itu 8 hari. Itu kalau laki-laki kuat perkasa, itu 8 hari jalannya. Anda bayangkan, ini wanita bawa bayi 2 tahun, berangkat berhijrah. Ketika dia sampai di perbatasan pintu keluar kota Mekah, ada Utsman bin Talha. Waktu itu masih seorang musyrik. Utsman bin Talha ini adalah pemegang kunci Ka'bah. Jadi keluarga Ibnu Talha ini turun-temurun. Sejak dulu dalam kepemimpinan kota Mekah mereka berhak memegang kunci Ka'bah. Ini lihat Ummu Salamah jalan sendirian begitu. Kita nanti lihat biografi Ummu Salamah, dikatakan Ummu Salamah adalah salah satu wanita tercantik di kota Mekah. Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru satu. Ini baru satu anaknya, si Ummu Salamah ini, gitu ya. Dan dia wanita tercantik di Mekah pada saat itu. Berangkat berhijrah ke Madinah, sendirian bawa bayi. Utsman bin Talha, gitu ya, ada di situ. Kemudian Utsman bertanya, wahai putri Abi Umayyah, mau kemana? Kata Ummu Salamah, mau menyusul suamiku di Yasrib. Kata Utsman bin Talha, tidak adakah yang menemanimu untuk pergi menyusul suamimu? Kata Ummu Salamah, tidak ada, kecuali Allah dan anakku ini. Ini wanita muslimah jawabnya begitu, kecuali Allah dan anakku ini. Kata Utsman bin Talha, tidak selayaknya keluargamu membiarkan kamu seperti ini berangkat sendiri menyusul suamimu. Kemudian dia menderumkan untanya, Pak. Untanya ini diderumkan, kemudian dia melangkah ke arah lain, menghadap ke arah lain. Kemudian dia berkata, wahai putri Abu Umayyah, naiklah ke untaku. Kenapa dia menghindar ke arah lain, menghadap ke arah lain, Pak? Wanita itu kalau naik ke atas unta, rawan tersingkap gamis bawahannya. Dia menghadap ke arah lain. Ketika Ummu Salamah sudah duduk di atas pelana untanya, dia bertanya, sudah? Sudah. Dia kemudian berjalan mundur, Pak. Berjalan mundur ke arah untanya itu. Lalu menarik tali kekang untanya supaya berdiri. Berpeganglah yang erat. Naik, berdiri unta itu, kemudian dia berjalan. Nuntun untanya sementara Ummu Salamah di atas untanya. Dia tanya, kalau engkau lelah, katakan. Kemudian kalau lelah, dia derumkan untanya dengan menghadap ke arah lain, jangan sampai lihat Ummu Salamah. Kemudian dia persilahkan Ummu Salamah untuk turun. Dia menghadap ke arah lain, gak pernah memandang ke arah Ummu Salamah. Kemudian dia ikatkan untanya, kemudian dia menghindar ke arah lain beristirahat. Lalu sudah selesai, begitu seterusnya sampai bayangkan 8 hari. Menuju ke Yasrib. Begitu sampai di Yasrib, maka dia kemudian setelah menurunkan Ummu Salamah, dia sampai di Quba. Suamimu ada di desa itu. Pergilah ke sana dengan perlindungan Allah. Lalu dia balik ke Mekah. Kata Ummu Salamah, demi Allah, aku tidak pernah melihat ada lelaki Quraisy yang lebih suci menjaga pandangannya dan kehormatannya daripada Utsman bin Talha. Sepanjang perjalanan, bayangkan Pak, 8 hari nganter mamah muda, anak baru satu, cantik jelita semekah. Bunganya kota Mekah, sampai di Madinah, dipandang aja enggak, Pak. Dipandang aja enggak. Ini padahal seorang musyrik, belum masuk Islam. Maka konon kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kesucian untuk anak-anak kita, salah satu nama yang layak kita pilih itu Utsman. Karena Utsman bin Talha yang masih musyrik aja begini, apalagi Utsman bin Affan yang seorang muslim. Tadi yang diceritakan kan Utsman bin Affan, saya cari Utsman yang lain gitu kan, Utsman bin Talha. Nanti satu lagi Utsman bin Mad'un, ada namanya Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini yang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin puasa sepanjang hayat, qiyamul lail dari ba'da isya sampai subuh, dan saya akan meninggalkan istri saya, menceraikan istri saya. Kenapa? Pengen beribadah. Fokus beribadah. Jadi ada 3 Utsman di dalam sirah, 3-3nya ini adalah orang yang Masya Allah. 3-3nya adalah orang yang sangat menjaga kesucian dirinya. Maka Ummu Salamah mendoakan Utsman bin Talha, semoga Allah memberinya hidayah. Doanya terkabul 7 tahun kemudian. Bayangkan, 7 tahun kemudian, Pak. Di tahun ke-7 Hijriah, Utsman bin Talha, Khalid bin Al-Walid,
Amr bin Al-As. Itu tiga orang berangkat pada malam yang sama sendiri-sendiri, ketemu di luar kota Makkah lalu saling curiga. Mau kemana ayo? Mau kemana ayo? Mau kemana ayo? Tiga-tiganya saling mencurigai satu sama lain. Mau kemana ayo? Lalu yang pertama ngaku itu Utsman. Utsman bin Affan berkata, aku mau ke Madinah, aku mau masuk Islam, aku mau berhijrah menuju Rasulullah SAW. Kata Amr dan Khalid, sama dong gitu. Sama dong, akhirnya mereka bertiga berangkat untuk berhijrah ke Madinah tahun ke-7 Hijriah, 7 tahun sejak peristiwa bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha diantar oleh Utsman bin Talhah, luar biasa, dengan perjalanan yang luar biasa. Itu ya. Luar biasa Kang Daan ya. 8 hari jalan bareng wanita cantik jelita gitu ya. Bisa kemudian menjaga dirinya sedemikian rupa dengan kondisi seperti itu, tabaraka rahman. Itu Utsman bin Talhah, seorang yang mendapatkan kehormatan. Nanti ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib berkata kepada Nabi SAW ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, ya Rasulullah, serahkan kunci Ka'bah kepada kami. Kan ini paman dan sepupunya minta gitu ya, kekuasaan memegang kunci Ka'bah kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Ini kunci Ka'bah. Mana Utsman bin Talhah? Maju Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah maju. Pegang ini Utsman. Dan ini berlaku untuk keturunanmu sampai hari kiamat. Berkahnya Utsman bin Talhah. Maka sampai sekarang hatta penguasa Saudi siapapun, ganti penguasa, ganti raja, pemegang kunci Ka'bah gak boleh keluar dari keluarga Utsman bin Talhah. Sampai sekarang. Berkahnya keluarga Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi ini lelaki ini luar biasa gitu. Nah, namanya lebih luar biasa lagi. Bayangkan wanita menempuh perjalanan seperti itu gitu ya, dalam keadaan yang sangat kekurangan, menyedihkan, ketemu suami, Pak. Ketemu suami ini enggak lama. Karena nanti tahun ke-2 Hijriah suaminya gugur di perang Badar. Abu Umayyah radhiyallahu anhu gugur di dalam perang Badar. Maka ketika suaminya radhiyallahu anhu berperang dan kemudian gugur di dalam perang Badar ini, Ummu Salamah sedihnya luar biasa. Betapa hidup kami ini penuh kenestapaan, gitu ya. Hijrah ke Habasyah terlunta-lunta, pulang ke Mekah disiksa keluarga, diisolasi hampir 3 tahun, gak bisa ketemu satu sama lain, ketemu sebentar di Madinah, habis itu gugur, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakah yang lebih besar musibahnya dibanding aku di dalam hijrah? Kata Ummu Salamah. Lalu Rasulullah SAW datang kepada Ummu Salamah, kemudian berkata, wahai Ummu Salamah, apakah engkau bersedih? Iya ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bersedih kehilangan seorang lelaki seperti Abu Talhah? Maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada Ummu Salamah. Doanya, Allahumma ajurni fi musibati, wa khlifli khairam minha. Ya Allah, pahalailah aku, berikan pahala kepadaku dalam musibah yang menimpaku, dan gantilah untukku yang lebih baik daripada yang kau ambil dariku. Ini doa ini dibaca oleh Ummu Salamah sambil hatinya sebenarnya ragu. Kata Ummu Salamah, memangnya ada yang lebih baik dari suami saya? Gitu. Jadi dalam hati dia cerita ketika dia berdoa itu, dia itu setengah ragu. Kenapa? Mana ada lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah di dalam Islam? Abu Umayyah bapaknya. Mana ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah di dalam Islam? Kata dia. Dia bertanya-tanya. Dan akhirnya keraguannya atas doa itu terjawab pada suatu hari ketika Nabi SAW mendatanginya dan kemudian berkata, wahai Ummu Salamah, apakah masa iddahmu sudah habis? Benar ya Rasulullah. Maka pada hari ini, kata Nabi SAW, aku melamarmu. Ummu Salamah masih ragu, kata dia, ya Rasulullah, aku ini seorang wanita yang pencemburu. Aku khawatir aku tidak dapat menahan cemburuku dari istri-istrimu yang lain. Dan yang kedua, aku ini orang yang kalau sudah memperhatikan anak, maka lupa suami. Kalau sudah memperhatikan suami, lupa anak. Maka aku khawatir kalau aku memperhatikan anakku, aku melantarkanmu. Kalau aku memperhatikan kamu, aku menelantarkan anakku. Maka Nabi SAW bersabda, adapun anakmu adalah anakku juga. Aku akan menyayanginya sebagaimana menyayangi anakku, kata Nabi SAW. Adapun tentang sifat cemburumu, aku akan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menghilangkan atau menguranginya.
Maka kata Ummu Salamah, malam itu aku memantapkan diri menerima pinangan Nabi SAW. Rupanya ini apa yang termaktub di dalam doaku. Aku meminta kepada Allah ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan ternyata satu-satunya lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah adalah Rasulullah SAW. Masya Allah, ini doa yang kita perlu ulang-ulang. Bapak Ibu berhormati Allah, kalau kita merasa kehilangan sesuatu, termusibah oleh sesuatu, kehilangan, dikurangi, itu ya, terjadi kesempitan, maka berdoalah, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, karuniakan pahala di dalam musibahku ini dan karuniakan aku ganti yang lebih baik daripada yang telah kau ambil. Masya Allah, ini adalah doa yang mustajab, doa yang pernah diamalkan Ummu Salamah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah menggantikan untuk beliau Abu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah-kisah hijrah ini begitu banyak, tetapi intinya dalam berhijrah kita bisa rangkum perkara-perkaranya menjadi empat perkara penting. Hijrah itu memerlukan yang pertama adalah tadhiyah, dia memerlukan pengorbanan. Yang kedua memerlukan tawakal, bersandar hanya kepada Allah. Tiga, dia memerlukan ta'allum, kemauan untuk terus belajar. Empat, dia memerlukan tawadhu, kemauan untuk terus berendah hati kepada Allah dan kepada sesama. Jadi di dalam hijrah kita memerlukan yang pertama tadhiyah. Tidak ada orang berhijrah melainkan dia meninggalkan sesuatu. Kalau dia meninggalkan sesuatu, dia kehilangan sesuatu. Berarti harus ada yang dilepas. Kenyamanan, gitu ya, kenikmatan, atau bahkan kemudian orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Di dalam hijrah ada yang harus diputus, ada yang harus dipapas, dan kita harus merelakan itu. Karena Allah menjanjikan yang lebih baik daripada semua yang kita tinggalkan di dalam hijrah. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu itu dinisbatkan sebagai Ar-Rumi, orang Romawi, karena dia dulu pernah hidup di tengah ibu kota Romawi, di tengah orang-orang Romawi. Datang ke Makkah sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, memulai usaha di Makkah sampai menjadi seorang juragan besar. Ketika dia akan hijrah, dia dihadang oleh orang-orang Quraisy. Wahai Suhaib, ketika engkau datang ke Makkah, apakah engkau kaya raya atau miskin? Kata Suhaib, jujur saya miskin. Ketika sekarang ini, apakah engkau kaya atau miskin? Saya kaya. Kemana engkau hendak pergi? Ke Yasrib, ke Madinah, bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang Quraisy, wahai Suhaib, adilkah kalau engkau datang ke Makkah tidak membawa apa-apa, lalu kau keluar dari Makkah membawa semua kekayaanmu? Kata Suhaib, oh, jadi kalian menginginkan kekayaan saya. Baik, kalau dengan kalian ambil seluruh kekayaan saya, kalian akan biarkan saya untuk menyusul Rasulullah ke Madinah tanpa kalian ganggu, ambil semua. Syaratnya, jangan ganggu saya mau hijrah. Jangan halang-halangi saya mau hijrah. Kalau kalian mau kekayaan saya, ambil semua. Ini yang dikatakan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kata orang-orang Quraisy, itu adil. Itu baru adil. Orang yang mengalami nasib seperti Suhaib ini banyak, dan bahkan di antara mereka, bukan seperti Suhaib akadnya diambil begitu, tetapi dirampas. Ketika mereka hijrah tiba-tiba, gitu ya, rumahnya, bisnisnya itu sudah disegel orang-orang Quraisy dan diambil alih oleh mereka. Dan ini yang akan menjadi modal bisnisnya Abu Sufyan pada tahun kedua Hijriyah, membawa dagangan ke negeri Syam. Oleh karena itulah kenapa Rasulullah SAW itu legal ketika menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Karena kafilah dagang Abu Sufyan ini dibiayai dari harta yang dirampas dari kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Hartanya Utsman ada di situ, hartanya Abdurrahman bin Auf ada di situ, hartanya Suhaib ada di situ, hartanya orang-orang muslimin yang hijrah ke Madinah, itu yang kemudian menjadi modalnya Abu Sufyan ketika berdagang itu. Makanya legal bagi Rasulullah untuk menghadang mereka di dalam perniagaannya ke negeri Syam. Ini yang kemudian sering disalahpahami oleh sebagian kawan-kawan yang kemudian mengkaji sirah tidak dengan merujuk kepada peristiwa yang terjadi sebelum Perang Badar, yaitu hijrah yang di mana harta-harta kaum muslimin ini dirampas lalu dijadikan modal dagang oleh orang-orang Quraisy. Sehingga kemudian ada yang membenarkan, pokoknya kalau orang kafir dagang kita hadang halal. Ini kesimpulan yang sangat gegabah, gitu ya.
Karena apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kafilah dagang Abu Sufyan ini ada justifikasinya, yaitu bahwa modal dagangnya kafilah Abu Sufyan ini berasal dari harta-harta yang dirampas dari kaum muslimin yang berhijrah. Ini harus dicatat dengan stabilo, harus digaris bawah tebal-tebal. Karena banyak pemahaman teman-teman yang kemudian nyuwun sewu menjadi irhabi, menjadi kemudian ekstrim. Tahu ekstrim, Mbak? Manis, dingin, lembut itu es krim. Es krim itu pernah bikin geger seorang kiai di Mekah. Jadi karena bahasa Arab itu ya, tulisannya kan alif, ya, sin, kaf, ra, ya, mim gitu ya. Di dekat Sofa Tower di sebelah kirinya itu ada kios yang tulisannya itu ya, alif, ya, sin, kaf, ra, ya, mim itu. Itu ramai sekali gitu ya. Seorang kiai lewat, dia bilang, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kenapa kiai? Ini loh, ada kebatilan ke orang laris belinya. Kebatilan gimana kiai? Ya itu, ayisun karimun. Ayisun, orang yang putus asa, adalah karimun, orang yang mulia. Orang yang putus asa adalah orang yang mulia. Nyun sewu kiai, itu tulisannya bukan begitu bacanya. Bacanya gimana? Es krim. Oh, es krim. Bukan ayisun karimun gitu ya. Karena tulisannya sama gitu. Sama kalau kita mendarat di Bandara Karachi, Pakistan, itu kita kalau paham bahasa Arab bisa kaget karena sambutannya di Arrival Hall itu tulisannya wawu ya lam kaf mim. Bacanya bahasa Arab wailakum, celakalah kalian. Ini baru datang kok sudah disebut celakalah kalian, ini gimana? Terus kita tanya sama orang Pakistan asli, kenapa ini? Kok orang Pakistan ini tamu baru datang sudah diumpat, wailakum, celakalah kalian. Itu bukan wailakum kata mereka. Apa? Welcome. Ini kalau tulisan Arab dipakai bukan Arab, ini masalah. Wailakum itu welcome. Nah ini bahaya nih pakai bahasa Arab sembarangan, ini bahaya gitu. Tulisan yang begini ini juga sebenarnya tidak perlu dibakar kan gitu. Apalagi kalimat yang sangat mulia seperti yang ditulis Habasyah Najasyi Asomah di sakunya. Enggak boleh dong, jangan sembarangan bakar-bakar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tadi penting untuk kita catat, ini tidak boleh jadi justifikasi. Oh kalau barang dagangnya orang kafir berarti halal buat kita. Nanti dulu, halal dari mana? Gitu ya, meskipun statusnya dalam keadaan perang, ada adab-adab perang yang kita sangat harus ikuti. Rasulullah itu melarang memotong pohon kalau nggak ada perempuan, nyembeli hewan kalau nggak ada keperluan, nggak boleh. Di dalam perang sekalipun, nyerang dengan sengaja orang tua, anak-anak, wanita, orang yang sakit, orang yang cacat, nggak boleh. Muslah itu motong-motong tubuh, jadi mutilasi itu dari bahasa Arab aslinya, muslah. Nah Rasulullah SAW anil muslah, memotong-motong jasad orang yang sudah mati, nggak boleh. Gitu ya, menyerang tempat ibadah, kanisah, gereja, kuil, nggak boleh. Menyerang rumah yang tertutup, nggak boleh. Rumahnya ditutup, kita maksa dobrak masuk, itu haram. Nggak boleh. Gitu kan? Jadi adab-adab perang itu, sampai ada seorang profesor sejarah dari Guangzhou University itu mengatakan, saya nggak percaya ada orang seperti Muhammad SAW bikin aturan perang ini sebegininya. Ini kalau diterapkan di peradaban yang lain, nggak ada panglima perang yang sanggup itu. Mematuhi kode etik perangnya Rasulullah itu nggak akan ada panglima perang di peradaban lain yang sanggup. Gimana? Ya jelas kalah kalau kemudian mengikuti kode perangnya Muhammad SAW ini, kalah wes, nggak mungkin menang gitu ya. Nyerang ini nggak boleh, nyerang itu nggak boleh, melakukan ini nggak boleh, merusak ini nggak boleh, merusak itu nggak boleh. Lah, bolehnya ngapain coba gitu? Subhanallah, saking luar biasanya gitu ya kode etik yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang perang. Jadi pertama, Bapak yang dihormati Allah, tadi kita menyebutkan tadhiyah. Orang berhijrah itu pasti ada yang dikorbankan, ada yang ditinggalkan, baik orang maupun barang, itu ya, itu pasti kita akan merasakan pengalaman kehilangan hijrah atau pekerjaan, ya, Kang Daan ya, Kang Daan dulu
mungkin ya pokoknya acting gitu ya Kang Daan-nya. Tapi sekarang pilih-pilih sekali, selektif Kang Daan. Jangan sampai tontonan berubah menjadi sesuatu yang memberi inspirasi keburukan. Saya takjub kepada Mat Solar yang dulu jadi bajuri gitu ya. Beliau sampai sering nangis ingat, jangan-jangan saya acting di bajuri itu jadi inspirasi keburukan buat orang, saya berdosa, dosa saya jariah gak putus-putus. Subhanallah gitu ya. Lu minta maaf gitu ya, sering kali minta maaf kalau ada acting saya yang salah, yang jelek, jangan ditiru. Berulang kali mengatakan begitu dalam keadaan beliau stroke dan sakit itu ya. Subhanallah. Ini luar biasa gitu ya. Hijrah itu ada yang ditinggalkan, ada kehilangan. Yang kedua, yang namanya hijrah itu tawakal, bersandarnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Maka Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Rabi menawarkan, mau enggak? Ini saya punya dua rumah nih, bagus semua, nyaman. Kamu pilih yang mana kamu tinggali ya? Kamu juga perlu pekerjaan, ini saya punya dua kebun kurma luas semua, sudah nyaris panen, tinggal nanti petik hasil. Kamu pilih yang mana? Kamu pakai ya, kamu ambil sebagai mata pencaharian kamu ya. Dan kalau nikah sama wanita Madinah itu kayaknya mahalnya, maharnya agak mahal di sini. Jadi daripada kamu susah, ini saya punya dua istri, masih muda, cantik semua. Kamu suka yang mana? Nanti insya Allah akan saya beri pemahaman, saya ceraikan, saya nikahkan sama kamu. Ayo. Untung yang ditawari kan Abdurrahman bin Auf ya, bukan Salim Afillah. Beda jawabannya maksudnya gitu ya. Kalau Salim Afillah yang ditawari, wah bahaya itu. Bahaya dua-duanya. Itu ya. Tapi ini Masya Allah yang ditawari Abdurrahman bin Auf, dan dia berkata, cukup saudaraku, kebaikanmu kepada para muhajirin sudah sangat banyak, cukup tunjukkan saja kepadaku jalan ke pasar. Aku ini seorang Makkah, pekerjaanku berdagang, aku tidak pandai merawat kebun, aku tidak ngerti ilmu tentang kebun, gitu kan? Sudah, tunjukkan saja aku jalan ke pasar, karena disitulah aku akan menemukan yang sesuai dengan apa yang ku ilmui, ku ketahui, dan passion, gitu ya, yang ada pada diriku. Udah, tunjukin jalan ke pasar. Sebulan kemudian sudah menghadap Rasulullah, bajunya penuh noda minyak wangi khalok, campuran antara misik dengan ambar, gitu ya, itu wangi banget, gitu kan? Kemudian dia menghadap Nabi minta restu, ya Rasulullah saya mau menikah. Dengan siapa? Wanita Ansar. Maharnya apa? Emas seberat biji kurma. Emas loh ya, bukan biji kurma. Emas seberat biji kurma. Terus, kata Nabi SAW, senggarakan walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf. Gitu. Ya, orang yang bisa membedakan mana bekal, modal, mana belenggu. Kalau dipikir-pikir logika kita, memulai bisnis dengan punya kebun, punya rumah, punya istri, kan sebenarnya jadi resiko lebih rendah gitu ya, dan akan menjamin lebih nyaman daripada kemudian dari nol, betul-betul dari nol. Tapi Abdurrahman bin Auf memilih memulai dari nol, karena potensi kita itu akan meledak luar biasa kalau taruhannya sudah nyawa. Kita ini kalau jadi pelari, lomba lari tingkat kecamatan, tingkat provinsi, PON, Olimpiade, sama-sama lombanya Anda disuruh ikut milih bebas. Milih yang mana? Olimpiade kan? Tantangannya paling tinggi. Terus di situ gitu ya, kalau kita sama-sama lari, antara lomba lari tingkat kecamatan dengan lomba lari Olimpiade, kita akan berusaha lebih keras yang mana? Yang Olimpiade. Tapi itu tetap akan kalah keras upayanya daripada kalau kita dikejar sekawanan anjing galak. Itu kita larinya melampaui atlet Olimpiade, yakin. Bahkan kita akan mengeluarkan kemampuan yang kita kalau disuruh ngulang nggak akan mungkin bisa. Ngelompatin selokan lebar gitu ya, ngelompatin tembok yang tinggi, ternyata bisa. Dalam keadaan terdesak seperti itu. Karena kita tahu, itu yang akan kita pertaruhkan adalah nyawa kita. Luar biasa gitu ya, kaki patah aja nggak terasa, terasanya nanti sesudah berhenti berlari. Pas larinya nggak terasa. Kaki patah, kaki luka gitu ya, kecocok, berdarah-darah, gak dirasain, nanti baru setelah mandek, baru setelah berhenti, waduh gitu ya, makin sakit. Tapi ketika kita sedang berjuang gak terasa, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Perjuangan itu menghapus semua rasa sakit, pengorbanan itu indah, nanti akan jadi cerita untuk anak cucu gitu ya, luar biasa. Yang kedua itu yang kita tawakalnya kepada Allah. Yang ketiga, ta'allum.
berani berhijrah itu kita merasa ketinggalan. Umar bin Khattab itu masuk Islam tahun ke-6 Bi'sah. Ketinggalan 6 tahun dari Abu Bakar Utsman Ali. Ketinggalan 6 tahun, coba Anda bayangkan. Tapi ngejarnya paling semangat, Pak. Karena dia tahu dia ketinggalan, ngejarnya paling semangat. Begitu sampai di Madinah dalam hijrah, dia minta dipersaudarakan Rasulullah SAW dengan orang Madinah yang paling rajin belajar, namanya Mu'ad bin Jabal. Ketika dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal, dia langsung ngomong sama Mu'ad, "Mu'ad, kita gantian ya, kalau saya pas bekerja, kamu ngaji, kamu catat semua dari Rasulullah, nanti serahkan catatan kamu ke saya. Kalau kamu lagi pas bekerja, saya yang akan ngaji, saya catat semua dari Rasulullah, nanti saya berikan ke kamu." Maka kolaborasi dua orang ini, Mu'ad bin Jabal dan Umar bin Khattab, ini menjadi orang-orang yang paling banyak menadah ilmunya Rasulullah SAW ketika hijrah. Gak mau ketinggalan sedikit pun. Padahal harus bekerja dan sebagainya, itu sampai dia bela-belain cari orang, incon bahasa Jawanya, yang bisa mencatat, gitu ya, partner yang bisa mencatat semua yang dia kelewatan. Gitu. Masya Allah. Yang keempat, terakhir, tawadhu. Yang namanya orang hijrah, jangan sampai kita berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Apa dosanya? Gitu ya. Ada orang yang semulanya maksiat, gitu ya, dosa, maksiatnya molimo, gitu ya. Tapi kemudian hijrah, taubat, habis taubat, nyinyirin orang yang dia anggap lebih rendah dari dirinya. Nah ini mah pindah dosa dari maksiat kepada takabur. Padahal takabur ini peluang diampuninya lebih sempit daripada maksiat. Adam tuh maksiat, diampuni sama Allah. Iblis tuh takabur, selesai, gak diampuni sama Allah SWT. Nah ini yang berbahaya, jebakan hijrah itu salah satunya karena kita dulu na'udzubillah misalnya ekstrim di kemaksiatan, kemudian ketika berhijrah kita menjadi didorong justru sama setan untuk jadi ahli ibadah yang paling taat. Lalu sesudah itu ditiupkan perasaan, kamu memang lebih baik dari yang lain, keren banget kamu, Masya Allah. Jadi semua orang di Bandung Barat gak ada yang hijrahnya lebih keren daripada kamu. Wah itu kalau sudah dijebak dengan perasaan itu sama setan, kita cuma pindah dosa. Pindah dosa ke yang lebih berat lagi itu kan. Bahaya banget itu. Jadi penyakitnya, gitu ya, bukan penyakitnya, sebenarnya memang jebakan setan gitu ya. Jebakan setan pada orang yang berhijrah adalah pada posisi-posisi seperti ini. Nah untuk bila min dalik, jangan sampai kita hijrahnya pindah dosa gitu ya. Karena begitu kita berhijrah harusnya kita merasa, ya Allah, saya kalau tidak ditolong hidayah Allah, gak bisa seperti ini. Saya kalau bukan karena Allah, gak mungkin seperti ini. Ini bukan karena saya baik, ini bukan karena saya yang jadi keren. Bukan, ini saya dibimbing oleh Allah, mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Banyak teman saya yang belum dapat kasih sayang Allah, belum bertobat. Bukan berarti saya lebih baik daripada mereka. Jangan-jangan mereka kalau bertobat jauh melampaui saya. Hanya tinggal, saya bisa dapat pahala enggak dari mengajak mereka untuk juga hijrah. Kan gitu. Ini yang lebih produktif untuk kita pasang di hati kita daripada merasa, gue dong hijrah. Kalian sih terima Islam sejak lahir, gak kayak gue. Untuk nemukan Islam ini, effortnya luar biasa. Luar biasa perjuangannya. Gak ngerasain sih kalian. Nah, kalau sudah begini, ini jatuh ke dalam jebakan hijrah. Na'udzubillah min dzalik. Saya kembalikan ke kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.